kan ikis tuh. Itu yang coran-coran nih kalau. Cakap udah. Buluk buat aktivitas jalan warga anak-anak sekolah melewati. Coba yang nyawa. Motor juga. Yang jembatan roboh, awal mulanya pertamanya tadi ada mobil lewat masuk satu, begitu masuk dia ada bunyi suara peletak gitu, kayak ada patahan satu, ternyata besi patah satu, ya alhamdulillah katanya saya udah lewat nih gitu. Yang satu terus ada yang masuk lagi, ada yang keluar tuh mobil satu, ada yang keluar udah kerasa lagi peletak lagi. Nah terus alhamdulillah lolos, ternyata di belakangnya ada mobil yang gede lagi satu, Pajero atau apa itu tadi, apa Fortuner itulah, lewat dia juga kenceng, udah mungkin udah merasakan jembatan mau ambrol, ya alhamdulillah dia selamat gitu. Pak, untuk penyebabnya sendiri apa sih Pak yang Bapak tahu Pak itu? Ya itu mah udah tua aja jembatannya, kayak mungkin saya juga sebelum lahir ini udah ada gitu. Pak, apa jembatan ini apa akses kan terputus, masa terganggu sih Pak? Ya itulah, ini sangat penting sekali ini untuk jalur istilahnya masyarakat lewat sini lalu lintas ini gitu. Ini jalan utama, benar-benar jalan-jalan utama. Sudah berapa lama sih ini jembatan ini udah apa direnovasi, udah pernah belum? Direnovasi sih kayaknya paling ya sama warga aja di sini, paling ditambal gitu. Kalau ada bolong ya ditambal-tambal gitu aja. Pak, ini gimana sih awal ceritanya Pak? Awal ceritanya ya awal cerita kronologis jembatan ini patah, ya emang satu jembatannya itu bantalannya untuk udah patah udah tua lah gitu. Nah kebetulan pas mobil lewat tuh, habis lewat ambruk itu jembatan. Pas saat ambruk ini ada yang ada korban nggak? Ya kalau korban ini mah nggak ada sih, korban jiwa nggak ada. Berarti ambruk ini setelah mobil lewat Pak? Setelah mobil lewat. Pak, jembatan ini emang sudah berapa lama berdiri di sini Pak? Ya sebelum saya lahir mungkin udah berdiri jembatan ini, terus udah rapuh sempat di apa namanya digotong royong swadaya dari masyarakat dilapis gitu. Ya berhubung udah lama menekan waktu, ya termasuknya jembatan tua lah, udah tua benar jembatannya. Pak, apa untuk aktivitas warga terganggu Pak dengan jembatan roboh ini Pak? Sangat terganggu banget, sangat terganggu. Ini kan akses istilahnya jalan, emang jalan dipakai sekali sama warga di sini. Terus warga akhirnya kemana Pak? Lewat jembatan mana? Ya cari ini apa alternatif lain. Ke jembatan sebelah itu juga agak jauh. Jarak berapa meter Pak dari jembatan sebelah? Jarak mungkin kalau dihitung 150 meter sampai 200 meteran lah. Harapannya untuk pemerintah ya semoga cepat-cepat aja dibangun kembali ke pemerintah, karena emang akses jalan jembatan ini
sangat berarti banget bagi masyarakat warga Kampung Ilat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.